Aktivitas vulkanik Gunung Semeru yang ada di Lumajang, Jawa Timur masih bergejolak. Puncak kawah kembali erupsi dan mengeluarkan abu vulkanik. Ketinggian letusan abu vulkanik pun mencapai 800 meter di atas puncak dan mengarah ke barat daya. Sementara itu, menurut pantauan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, selama 24 jam terakhir, Gunung Semeru telah mengeluarkan belasan kali letusan. Malam sampai dengan pagi hari ini kurang lebih ada 15 letusan dengan kisaran ketinggian antara 300 meter sampai 1000 meter. Nah, untuk itu tetap kita harus waspada, apalagi sekarang kan memasuki musim hujan, di mana ada kemungkinan banjir yang datang dengan tiba-tiba. Hingga kini status Gunung Semeru masih berada di level 2 waspada. Masyarakat diminta untuk tidak beraktivitas pada radius 13 km dari puncak gunung. Dari Lumajang, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah, RTV.